Halo Bang John. Halo semuanya, selamat kita, siang. Ya, kita kirim senapan istimewa lagi nih, unit istimewa apa ini Bang John? Oke, kini ada satu unit spesial banget. Ini untuk unitnya namanya AFC atau Air Force. Oh, AFC, ini kirim kemana kita? Kita ada kiriman AFC ini ke atas nama Bapak Kasesi Jabat dari Provinsi Riau. Dan ini beliau pesannya AFC single shoot. Nah, ini kirim ke Riau ya berarti. Kita kirim ke Riau. Ini coba Bang John spill tipis-tipis. Ini istimewanya apa senapan ini Bang John? Ini untuk unit AFC-nya sebenarnya hampir sama seperti unit Predator pada umumnya. Cuma yang membedakan itu tabung bocapnya itu ada di bagian belakang. Jadi pendorongnya untuk pendorong angin ke larasnya itu langsung dari belakang langsung ke depan. Biasanya kan di depan muter dulu naik baru dihentakkan ke depan. Nah terus kalau sebenarnya ini hampir sama seperti yang double tabung, cuma double tabung kan depan juga ada, jadi yang depan dan belakang sama-sama ngumpul di tengah dulu baru naik. Nah kalau yang ini lebih stabil lagi, hentakannya langsung dari belakang naik ke laras langsung dimelesatkan pelurunya, jadi lebih stabil lagi. Lebih stabil, jadi membuat tekanan powernya lebih stabil ya? Lebih stabil. Dan untuk unit senapan ini bedanya dari yang lain, kalau yang lain itu ini di bagian triggernya biasanya kita tarik ke belakang, ini kita tarik maju, kita dorong ke depan maksudnya kayak seperti ini dan langsung masuk ke laras. Langsung di ya. Lebih mudah dan lebih simpel. Lebih simpel ya. Oh, ini maju ya. Kalau biasanya kokangnya ke belakang. Ya, kita tarik ke belakang. Kayak ini kita dorong ke depan. Jadi nanti nutupnya juga kita tutup ke belakang. Nah, tinggal seperti ini. Simpel, lebih simpel ya. Lebih simpel dan cancelnya juga sama. Dan dari segi tampilan pun juga lebih simpel ya, lebih simpel dan lebih garang. Elegan ya. Lebih mantap untuk buat ya. Buat ya koleksi, wah cocok ini. Oke siap Bang John, berarti ini langsung ready, kita ready kirimkan ke Riau ya? Kita kirim ke Riau. Oke kali ini kita tapi mau tes akurasi dulu kan? Pasti, kita tes terlebih dahulu untuk senapan yang baru datang dan baru jadi, kita quality control, kita cek semuanya 100% aman, baru kita kirim. Oke lanjut, langsung saja kita siap tes, Bang John. Oke. Baik, selamat siang, salam satu laras dari GSA Sport Indonesia. Pesanan atas nama Bapak Kasesi Jabat dari Provinsi Riau. Untuk ini senapannya ya Pak, PCP AFC. Akan kita uji tes akurasi dengan sasaran pecahan batu bata yang ada di depan dengan jarak akurasi 20 meter. Baik, akan kita coba ke sasaran sebelah kiri terlebih dahulu. Dan langsung aja mari kita coba ya Pak. Mantap sekali, tepat sasaran dan langsung hancur. Sasaran selanjutnya. Oke, tepat sasaran juga ya Pak. Sasaran terakhir. Oke, tepat sasaran semua ya Pak. Dan langsung hancur. Untuk kondisi unit senapannya sendiri seperti ini Pak. Mulus dan tanpa ada yang lecet. Baik, senapan siap di packing dan siap dikirim. Mohon ditunggu. Salam satu laras dari GSA Sport Indonesia. Oke Bang John, gimana tesnya tadi? Bah, ini senapannya memang spek dewa ini. Kalau bisa dibilang ini spek paling sultan ini. Istimewa ya? Istimewa sekali, akurasi. Powernya memang suaranya tidak terlalu besar, tapi ini untuk stabilnya angin, walaupun kita tadi mulai dari kurang lebih hampir 2000 PSI, sekitar 1800, itu tetap stabil di angin, kurang lebih ini masih 1400-500an. Dan untuk akurasinya kita pakai 20 meter tadi kurang lebih jaraknya, dan 3 sasaran kena semuanya. Akurasinya sudah mantap teruji ya ini? Teruji mantap ini, memang untuk spek Sultan cocok sekali. Oke, langsung kita kirimkan ke mana tadi Bang John? Kita kirim ke Riau. Ke Riau, ke Pro,
langsung ke tempatnya Bapak. Kasir sih Jabar. Oke, langsung semoga langsung sampai tujuan dengan selamat. Siap. Pasti selamat. Doa pasti kita selamat. Kita packing aman, kita pastikan tidak ada kendala di dalam pengiriman ataupun packing. Oke, siap. Terima kasih Bang John. Siap, sama-sama. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman, dan salam satu laras.